terhargai juga, aku bisa disupport sama mereka, mas bikin video baru ya, mas bikin video baru ya, mas kok nggak video tak pateni loh bang, kita bikin video terus gitu. Jadi seperti itu, hubungan fans sama kreatornya. Oke, boleh bocoran dong, mau apa lagi, mau bikin apa lagi? Oh iya, yang belum ini ke depan mau bikin film, ini kalau misalnya saya, wah ini pertanyaan bagus ya, ini saya bisa promo dikit. Ini film Yo Wish Band, ini akan film yang pertama kali saya menulis filmnya, akan menulis naskahnya dan akan berjalan dengan Star Vision, itu PH yang berjalan sama film-film terkenal juga, seperti contoh Marmut Merah Jambunya Raditya Dika, terus ada kemarin itu Ernest yang bikin Cek Toko Sebelah, itu PH-nya si Star Vision ini. Mungkin kemungkinan akan syuting bulan depan, dan akan syuting full di Malang, dan satu yang patut diingat bahwa film ini akan memakai bahasa Jawa full. Ini saya tekankan harus bahasa Jawa, karena apa? 40% penduduk Indonesia ini orang Jawa, berbahasa Jawa. Dari etnis manapun, 40% orang Indonesia berbahasa Jawa. Tahun kemarin ada film yang tayang di Makassar, itu mereka pakai bahasa Makassar. Mereka tak tidak ada artis dari ibu kota, mereka bikin sendiri film. Hasil tembus sampai 500 ribu penonton, itu sangat terbukti sekali. Saya kira di versus no, akhirnya wong Makassar ambil akhirnya wong Jawa ini akan. Oke, nah ini aku mau mencoba aja ini, bagaimana nanti responnya kalian. Ya pokoknya coba aja nanti pakai. Iya, pemeran utama sama co-director nanti akan digarap sama yang direktornya itu adalah Fajar Nugros. Fajar Nugros. Nanti yang DOP-nya Gunrong. Kapan tuh? Akan tayang. Enggak mungkin. Dari berapa bulan? Kalau akhir tahun itu saingannya banyak sekali ya, film-film dari luar itu masuk ke Indonesia banyak sekali. Jadi kami memikirkan untuk awal tahun, mungkin bulan Januari atau Februari. Dan filmnya akan tayang. Terima kasih Jawa ini maksudnya apa? Selain bahasa Jawa, saya bikinnya komedi. Jadi udah dengar dari Bayus Kak tahun 2018 di awal dia akan meluncurkan film full berbahasa Jawa dan ini targetnya dia 2023. Terus kemudian, tadi ada salam juga dari Bayus Kak terkait gimana sih supaya YouTube itu punya fans. Jadi mereka, jadi dia juga melakukan pertanyaan apa sih yang dibutuhkan oleh seorang kreator YouTuber untuk bisa tetap eksis. Salah satunya adalah menjawab permintaan dari dari para viewers. Oke, demikian informasi dari kita. Jangan lupa nonton fanfest YouTube di Ciputra World Mall jam 4 mulai hari ini sampai 2 hari ke depan. Nanti ada hari ini ada Ria Ricis dan kolaborasi dengan Bayus. Oke, see you. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.